Yap, setuju film terbaik yang dibintangi Takeru Sato. Nama Takeru Sato mulai naik dengan membintangi salah satu tokoh di serial tokusatsu berjudul Kamen Rider Dawn-O pada tahun 2006. Selain film Kamen Rider, ada juga film-film yang dibintanginya dan bisa membuat nama Takeru Sato semakin terkenal. Dan dari semua film-film yang dibintanginya, gue yakin bisa jadi salah satu rekomendasi film untuk kalian tonton di rumah. Dan sebelum itu, untuk kalian para penikmat film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini, kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Karena di channel ini, gue bakalan nge-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. Oke, let's enjoy in my video. The Liar and His Lover. The Liar and His Lover adalah sebuah film romans remaja yang digabungkan dengan musikal. Menceritakan tentang Ogasawari Aki, komposer musik yang jenius. Lagu-lagu ciptaannya selalu menduduki chart musik nomor 1. Laki-laki berusia 25 tahun ini pribadinya sangat misterius dan sedikit sekali orang yang tahu siapa dirinya. Nah, beberapa yang menjadi kelebihan dari film ini sendiri adalah sinematografi atau pengambilan gambarnya. Benar-benar indah, gua sangat menikmatinya. Terkesan lembut dan adem. Nah, kalau dari departemen aktingnya sendiri, semua pemeran sangat bagus. Karakternya hampir semua pas dimainkan oleh mereka. Ada nama Takeru Sato yang memang sangat cocok menjadi lelaki pendiam dan mute. Bisa dibilang, akting Takeru Sato di film ini sangat mencuri perhatian penontonnya. The Liar and His Lover dengan menampilkan perjuangan cinta anak remaja ini di rating 6,6 di IMDb. Real adalah film yang menggabungkan antara romance dan fiksi. Menceritakan tentang Koichi yang masuk ke kesadaran pacarnya yang udah koma setahun. Di dunia paralel itu, Koichi ketemu macam-macam makhluk sama mayat-mayat yang kalau kelamaan di sana, mungkin dia bisa jadi gila. Pas awal nonton film ini, mungkin film ini kelihatannya film horor karena banyak mayat di sinsinya. Tapi ini jelas bukan film horor ya. Penampilan Takeru Sato juga di film ini cukup bagus dan bisa memerankan karakter dalam filmnya. Real dengan memberikan banyak scene-scene bagus ini di rating 5,7 di IMDb. Bakuman. Bakuman adalah sebuah live action adaptasi dari serial manga populer berjudul sama karya Takeshi Obata dan Suguma Ohba. Menceritakan tentang Moritaka Mashiro, seorang siswi yang memiliki bakat menggambar komik yang dialirkan oleh sang pamannya. Namun dia gak ingin menjadi pelukis komik karena suatu alasan yang terus menghantuinya. Dia gak ingin nasibnya kelak seperti pamannya yang meninggal karena kelelahan menulis komik dan komik yang dibuatnya tiba-tiba dipaksa diberhentikan karena kurangnya peminat. Bakuman menonjolkan cerita yang dikemas sederhana, menarik, dan gak ada karakter superhero dan gak ada juga adegan action yang membuat tipis kantong produser. Itu semua yang membuat film ini sukses. Takeru Sato mengaku dia sangat senang bekerja untuk sebuah film yang luar biasa, terlepas dari jumlah penontonnya itu. Bakuman dengan memberikan akting terbaik dari para pemainnya ini di rating 6,9 di IMDb. Samurai Marathon. Samurai Marathon adalah film yang dibuat berdasarkan kejadian nyata yang berubah menjadi tradisi lomba lari lintas negara yang ada hingga sampai saat ini di Jepang. Menceritakan tentang usai imperialis Amerika Serikat tiba di Jiang di tahun 1855. Pemimpin klan samurai menjadi prihatin terhadap invasi yang akan datang walaupun janji perdamaian Amerika. Instruksi terbukti mengkhawatirkan untuk sebagian besar dan pada akhirnya memprovokasi polarisasi baru di dalam masyarakat feodal antara mereka yang setia terhadap shogun dan cara lama. Dan juga mereka yang berpikir bahwa harapan terbaik dari Jepang yaitu membuat modern secepat mungkin untuk menangkis invasi asing jika itu pada akhirnya muncul karena dikhawatirkan akan terjadi peperangan. Terlepas dari penampilan para pemainnya, yang paling penting dan menonjol adalah Nana Komatsu dan Takeru Sato. Mereka berdua benar-benar tampil sangat keren di film ini. Chemistry keduanya terjalin dengan sangat baik. Tapi bukan berarti yang lain kurang dalam film ini ya. Cukup nggak tahu kenapa yang mencuri perhatian gua yaitu Takeru sama Nana. Selain dari para pemerannya, hal positif dari film ini mungkin dari visualnya yang itu benar-benar terlihat sangat bagus. Samurai Marathon dengan memberikan kisah yang menarik dan mungkin bisa dibilang sejarah ini di rating 6,1 di IMDb. Kimi mo ide yo. Anta no suki ni wa sasemasen yo.
Ajin Demi Human. Ajin Demi Human adalah film yang diadaptasi dari sebuah manga karya Suina Miura dan lalu dilanjutkan oleh Gemon Sakura yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2012. Menceritakan tentang kehidupan Kei Naga yang ditangkap karena ternyata dia adalah seorang Ajin atau Demi Human, makhluk yang bisa kembali hidup setelah mati. Dia dibantu melarikan diri oleh dua Ajin lainnya yang bernama Sato dan Koji Tanaka. Tetapi saat diajak untuk bersama-sama menaklukkan para manusia, Kei menolak tawarannya itu. Sebagai film yang ceritanya diadaptasi dari sebuah manga ini, sang sutradara telah membawakan ceritanya dengan sangat bagus. Meskipun gak sama persis dengan sumbernya, namun tetap dapat menyampaikan isi cerita yang semakna. Hanya aja ada beberapa aspek-aspek dalam cerita yang masih belum terselesaikan dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Tetapi selain itu, cerita ini sudah dibawakan dengan sangat jelas, dengan penutup yang benar-benar mengakhiri konflik utama dalam film ini. Takeru Sato sendiri bermain dengan baik membawakan karakter dalam film ini. Ajin Demi Human memberikan banyak adegan action yang menegangkan ini di rating 6,3 di IMDb. Inuyashiki. Inuyashiki adalah serial manga karangan Hiroyu Oku yang terkenal dengan serial Gens. Menceritakan tentang Ichiro Inuyashiki adalah seorang pria yang sudah berumur dan dia bekerja di sebuah perusahaan besar yaitu di Tokyo. Pada suatu hari, Ichiro Inuyashiki terkena sebuah ledakan dan ketika dia tersadar, dia baru mengetahui bahwa dia sekarang adalah cyborg dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan itu. Bukan cuma Ichiro Inuyashiki aja yang terkena ledakan tersebut, tapi Hiro Shishigami juga terkena ledakan yang sama. Hiro Shishigami adalah seorang siswa SMA. Dia juga mendapatkan kekuatan yang sama dengan Ichiro Inuyashiki setelah terkena ledakan misterius tersebut. Namun Hiro Shishigami menggunakan kekuatannya itu bukan untuk kebaikan, melainkan menggunakan kekuatannya untuk membunuh semua orang yang memusuhinya. Sang sutradara mampu meramu jalan cerita dengan sangat menarik, meskipun sebenarnya nggak jauh berbeda dengan versi animenya. Terlebih lagi, aksi yang ditampilkan dalam pertempuran film ini juga sangat bagus. Selain menggunakan teknologi CGI yang memukau, hampir semua adegan aksinya ditata dengan baik dan rapi. Begitu juga dengan kedalaman karakter utamanya. Bahkan pertarungan antara Hino dan Inuyashiki dengan adegan di luar atmosfer bumi seperti menggiring penonton pada aksi beberapa superhero DC dan Marvel. Hero yang diperankan oleh Takeru Sato terasa pas memainkan peran antagonisnya. Karakter yang dingin dan pendiam namun punya naluri membunuh yang sangat luar biasa adalah sebagian cerita yang tersimpan dalam karakter si Takeru sendiri. Inuyashiki merupakan film action yang memberikan berbagai kelebihan ini di rating 6,6 di IMDb. Oke, sebelum kita masuk ke list nomor 1 film terbaik dari Takeru Sato, gue punya at least satu tambahan film yang mungkin gak gue masukin semuanya karena filmnya terlalu banyak. Oke, ini dia list filmnya. もうすぐ僕は死にます。この手紙は僕があなた宛てに書い。世界から猫が消えたなら、この世界はどう変わるのだろうか。あなたが私はここにいる。今ここにな。仮面ライダークーガから始まった平成ライダーの歴史が今終わりを告げる。 あの頃本当に俺のそばに仮面ライダーはいたんだ。あいつも俺たちと同じ一人ぼっちだってことだ。この腐った社会で野放しにされたらどんな目に遭うか。バカみたい。俺は兄貴の盗みでこっちもんだから、ふざけんな。俺は誰にも迷惑なんかかけてねえ。その出口の見えない日々が。前が落ちました。元の状態に戻ったわけだ。大丈夫です、きっと。 Rurouni Kenshin. Rurouni Kenshin adalah sebuah live action movie yang diangkat dari manga dan anime yang berjudul Rurouni Kenshin atau yang lebih dikenal dengan nama Samurai X. Menceritakan tentang Kenshin Himura, seorang samurai pembunuh berantai yang dijuluki dengan Hitokiri Batousai atau Batousai Sang Pembantai.
karena banyak membunuh samurai lain yang menentang pemerintahan Tokugawa. Setelah runtuhnya era Tokugawa dan dimulailah restorasi Meiji, terdapat larangan memperkerjakan samurai. Dan Kenshin pun memutuskan untuk menjadi seorang pengembara dan membantu banyak orang untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Cerita dari film ini sendiri sangat bagus dan seru. Buat kalian yang udah tahu manga ataupun animenya, pasti gak asing dengan jalan cerita di film ini sendiri. Dan menurut gua, cerita di film ini sangat enak untuk diikuti. Kualitas akting Takeru Sato sungguh ciamik di film ini sendiri. Dia bisa mendalami karakter mantan pembunuh berantai yang udah tobat, kemudian hampir menjadi pembantai lagi. Pokoknya penampilan dia di film ini benar-benar gak mengecewakan penontonnya sama sekali. Rurouni Kenshin Meiji Kenaku Romantan menjadi film terbaik dari Takeru Sato ini di rating 7,5 di IMDb.